Menambrahi lambang keagungan dan kegagahan Melayu. Kapal Menambrahi amat berbeza sekali dengan kapal-kapal lain yang sezaman dengannya. Ianya amat besar dan begitu gah menyusuri lautan. Panjang kapal ini ialah 328 kaki dan lebarnya pula 36 kaki. Apa yang lebih menarik lagi ialah ianya dibina tanpa menggunakan sebarang paku. Kapal ini mempunyai 7 tingkat di mana 2 tingkat berada di bawah paras air dan 5 tingkat lagi berada di atas. Terdapat 3 tiang layar utama. Layar yang terletak di tengah-tengah disebut sebagai layar agung dan layar utama disebut sebagai layar sampingan. Kapal yang besar ini turut mempunyai dayung. Dayungnya berjumlah 100 buah yang menempatkan 50 di kiri dan 50 di kanan. Setiap dayung pula dikendalikan oleh 2 orang. Kapal ini mempunyai 2 dek. Dek di belakang adalah untuk raja yang dibalut dengan kain baldu berwarna kuning. Pemegang di dek ini diperbuat daripada emas. Pada dek hadapan pula adalah untuk orang-orang kebanyakan. Dek ini dilengkapi dengan 5 buah meriam besar dan berpuluh-puluh lagi meriam pada tepi kapal, termasuklah lela, rentaka serta pemuras dan juga lain-lain senjata. Muatan kapal ini dianggarkan sekitar 500 ke 700 tan. Dimuncung kapal diperbuat daripada kayu yang paling keras yang diruncingkan serta ditajamkan. Fungsinya ialah apabila bertemu musuh, pendayung akan mendayung laju ke arah kapal musuh dan merempuh kapal tersebut hingga berkecai. Inilah kehebatan kapal Menambrahi yang perlu kita ingati dan hayati. Kita harus bangga bahawa nenek moyang Melayu kita dahulu merupakan orang-orang yang sangat hebat. Bukan sekadar hebat dari segi kebijaksanaan, tetapi hebat juga pada segi ketauhidan. Ya, sekarang mungkin ia sudah tiada, tetapi kisah-kisah kehebatannya masih terpahat dan tersimpan dalam lipatan sejarah dan akan terus dikenang sampai bila-bila.